Nah, ini dia guys, kita akan perlihatkan mesin cuci Daimitsu pengganti Daichi ya, seperti ini. Dan ini di sampingnya ada merek Polytron, seperti ini. Kapasitas Polytron 7 kilo dan tipenya ini 7363. Dan ini mesin cuci Daimitsu ya, resensi Daichi, penggantinya Daichi. Oke, dan ini mesin cucinya tipenya 820 ya, SHA. Artinya 8 kilo. Boleh dikatakan bersih-bersih total 7 kilo setengah guys ya. Nah, kita akan perlihatkan bodi Polytron serta bodi Daimitsu. Seperti ini, berteknologi Jepang dari Daimitsu. Garansikan motor 3 tahun, motor pengering pencuci, spare parts 1 tahun. Dan ini seperti biasa untuk air pencuci, ini timer-timer pencuci, ini cucian normal dan halus, kita buang air ada di sini, timer pengering. Akan buka saja. Ini dia untuk kapasitornya, sangat bagus. Dan ini untuk penguras kotoran ya guys ya, ini untuk penguras kotoran. Nah, ini seperti ini, sangat sedang lah untuk rumah pengantin-pengantin baru rumah tangga ya guys. Ini untuk pengeringnya. Dan ini untuk seperti ini ya guys ya. Nah, tutup pengering biar nggak masuk baju ke warung-warung gas ini ya guys ya. Nah, ini ada kartu garansi serta buku petunjuk. Kartu garansi jangan sampai hilang. Garansi motor 3 tahun, spare parts 1 tahun. Nah, ini untuk keran dari keran ke mesin cuci, guys. Oke, tutup kembali. Nah, ini dia. Ini untuk kerannya. Dari selang ke keran mesin cuci ini bisa perendaman di pengering. Oke. Perlihatkan bodi-bodinya ya, guys. Ini dia seperti ini. Bodi-bodi sampingnya sama dengan cuci lainnya. Kita akan perlihatkan bodi-bodi belakang serta daya watt listriknya ya. Ini dia daya listrik. Nah, seperti ini bodi belakangnya guys. Di sini ada tertera merek Daimitsu ya, voltase listrik seperti biasa 220, frekuensi 50 AC, negara pembuat adalah China. Dan ini untuk daya wattnya, daya pencuci itu 330 watt sangat kecil, 160 watt daya pengering. Dan ini untuk pembukaan mesinnya ada di sini ya guys ya, ketika servis. Dan ini untuk ke listrik sekitar kurang lebih 1 meter atau 1 meter setengah lah ya. Oke. Dan ini untuk sampingnya pembuangan air. Pembuangan air bisa kiri kanan pindahkan ya guys. Nah, ini dia. Sekarang kita akan perlihatkan Polytron. Polytron seperti ini, 7 kilo 7363. Nah, ini timer pencuci buat buang air. Ini buat kalau kita ke sini air lari ke pencuci, kalau kita ke sini air lari ke pengering. Kalau ketika mengisi air, ketika kita mencuci pasti harus ke sini guys. Oke, kita akan buka aja. Seperti ini. Nah, ini dia untuk Polytron. Dalamannya seperti ini. Nah. Tuh, namun berbeda tuh. Ya. Polytron ya. Nah, ini pengeringnya. Seperti ini, guys. Itu dia. Pengeringnya ya. Cukup lah ya, hampir sama dengan Daimitsu, sama kapasitas 7 kilo. Dan memang udah bersih 7 kilo setengah Daimitsu ya. Ini 7 kilo. Oke, tutup kembali. Polytron. Nah, ini dan ini ada penyaringan air, penyaringan buat kotoran air ya, guys. Oke, kita tutup kembali. Seperti ini dia tutupnya ya. Bodi-bodinya seperti ini. Kita akan perlihatkan bodi belakangnya. Nah, kita akan perlihatkan dia seperti ini guys. Tuh bodi-bodi belakangnya. Pembuangannya bisa kita geser ke belakang.
bisa samping kiri kanan. Nama ini untuk tipenya 7363 ya, warna biru. Sudah SNI, standar internasional. Dan ini untuk daya-daya wattnya. Nah, dia lebih rendah 220 watt pencuci, pengering 100 watt ya guys ya. Nah, dia bodi belakangnya seperti ini, bodinya. Oke. Ini aja pembahasan dari saya tentang mesin cuci Daimitsu serta Purliton. Hanya memperlihatkan bodi dan fisik guys. Ya. Oke. Mohon maaf apabila tidak terlalu detail ya. Di sini dekat pinggir jalan jadi agak berisik namun tidak jelas suaranya ya. Oke, terima kasih sudah menonton channel Erik Elektronik. Saya sendiri ya di sini mereview, memperjelaskan saja, memperlihatkan bodi-bodi mesin cuci. Oke, itu aja. Terima kasih guys sudah menonton.